Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mensupport channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah memberikan masukan dan saran terkait channel ini. Dan buat teman-teman yang belum mensubscribe channel ini, jangan lupa untuk like dan subscribe terlebih dahulu agar tidak ketinggalan dengan informasi villa yang baru. Kali ini saya mereview villa kita 4. Villa ini berada di Desa Cilember, Kecamatan Cisarua, Puncak Bogor. Dan ini nampak dari pintu masuk menuju villa kita 4. Villa ini memiliki parkiran yang luas juga teman-teman. Dan ini nampak dari parkirannya serta bangunannya teman-teman. Villa kita 4 ini memiliki bangunan 2 lantai. Selain memiliki parkiran yang luas, di parkiran ini juga teman-teman bisa digunakan untuk bermain basket. Selain memiliki parkiran yang luas, selain memiliki bangunan 2 lantai, villa kita 4 ini juga memiliki halaman yang luas. Selain itu juga teman-teman, villa kita 4 ini memiliki fasilitas mainan untuk anak-anak yang lengkap. Dan ini nampak dari halamannya serta kolam renangnya teman-teman. Jadi villa kita 4 ini memiliki halaman rumput hijau yang luas. Di halaman ini sudah dilengkapi dengan mainan untuk anak-anak, serta di halaman ini juga bisa digunakan untuk bermain bola ataupun mengadakan acara game, serta bisa digunakan juga berkumpul bersama keluarga ataupun berkemah dengan pasang-pasang tenda teman-teman. Karena villa kita 4 ini memiliki halaman rumput hijau yang luas. Di samping itu juga, di halaman rumput hijau ini sudah dilengkapi dengan spot foto. Dan ini nampak dari spot fotonya yang berlambangkan love, yang dilengkapi dengan kursi teman-teman. Di samping itu juga, di halaman ini sudah tersedia dengan kolam renang teman-teman. Dan ini nampak dari kolam renangnya. Kolam renang ini tentunya bisa digunakan untuk dewasa hingga anak-anak. Jadi dari ruangan untuk menuju kolam renang teman-teman harus turun tangga dulu. Kolam renang ini tentunya sudah dalam keadaan bersih. Di samping itu juga teman-teman, ini nampak dari terasnya. Di sini sudah dilengkapi dengan kursi-kursi dan meja yang terbuat dari kayu. Selain itu juga, ini nampak dari ruangannya yang berada di lantai 1. Di sini sudah dilengkapi dengan sofa-sofa, sudah dilengkapi juga dengan meja, serta fasilitas akses wifi dan fasilitas karaoke yang dilengkapi juga dengan TV teman-teman. Jadi di ruangan ini tentunya bisa digunakan untuk berkumpul bersama keluarga selama bermalam di villa kita 4. Selain itu juga teman-teman, ini nampak dari ruangan untuk makannya. Di sini sudah dilengkapi dengan kursi-kursi dan meja makan juga teman-teman. Dan sudah tersedia juga dengan dispenser serta air galon. Jadi, villa kita 4 ini memiliki ruangan untuk makan khusus. Selama bermalam di villa kita 4, tentunya bisa berwisata menuju Curug Cibulau, bisa berwisata menuju Curug 7 Cilember, ataupun bisa berwisata berkunjung menuju Taman Safari.
Di samping itu juga teman-teman, ini nampak dari dapurnya. Di sini sudah dilengkapi dengan fasilitas peralatannya seperti ada rice cooker teman-teman. Dilengkapi dengan lemari, ada kompor gas juga. Dilengkapi juga dengan piring. Ada air galon tentunya teman-teman, sudah dilengkapi juga dengan dispenser. Ada gasnya juga teman-teman, tentunya masih ada yang lainnya yang bisa teman-teman gunakan selama bermalam di villa kita 4. Di samping itu juga, villa kita 4 ini memiliki kamar mandi yang berada di samping ruangan. Tentunya sudah dalam keadaan bersih, dan ini nampak dari kulkasnya. Jadi teman-teman, villa kita 4 ini sudah menyediakan fasilitas kulkas. Tentunya kulkas ini bisa digunakan selama bermalam di villa kita 4. Selain itu teman-teman, ini nampak dari kamar tidurnya. Villa kita 4 ini memiliki 5 kamar tidur. Dan kamar tidur ini berada di lantai 1. Di ruangan kamar tidur ini sudah dilengkapi juga dengan lemari. Tentunya bisa digunakan untuk menaruh barang selama bermalam di villa kita 4. Di dalam kamar tidur ini juga sudah tersedia dengan queen bed atau single bed teman-teman. Karena villa kita 4 ini memiliki bangunan 2 lantai, jadi kita lihat-lihat di lantai 2 teman-teman. Tentunya di lantai 2 ini sudah tersedia juga dengan ruangan, sudah tersedia dengan kamar tidur serta kamar mandi, dan sudah dilengkapi juga dengan balkon teman-teman. Dan ini nampak dari ruangan yang berada di lantai 2 teman-teman. Di lantai 2 ini juga tentunya sudah dilengkapi dengan sofa-sofa yang bagus. Jadi buat teman-teman, ketika bermalam di villa kita 4 tentunya bisa berkumpul di lantai 1 ataupun di lantai 2. Karena di lantai 2 ini juga sudah dilengkapi dengan sofa-sofa serta meja. Selain itu teman-teman, ini nampak dari kamar mandinya. Tentunya villa kita sudah menyediakan kamar mandi yang dilengkapi dengan fasilitas water heater atau air panas. Di samping itu juga, ini nampak dari kamar tidurnya. Di dalam kamar tidur ini sudah tersedia dengan lemari juga teman-teman. Di dalam kamar tidur ini sudah dilengkapi juga dengan kursi-kursi dan meja. Jadi teman-teman, ruangan kamar tidur ini juga ruangannya besar, sudah tersedia dengan double bed atau 2 tempat kamar tidur. Dan di dalam kamar tidur ini teman-teman masih bisa menambah extra bed karena ruangan kamar tidur ini besar teman-teman, berbeda dengan ruangan kamar tidur yang berada di lantai 1. Di dalam kamar tidur ini juga sudah dilengkapi dengan kamar mandi, selain dilengkapi dengan kursi-kursi dan meja. Dan ini kamar mandi yang berada di dalam kamar tidur di lantai 2 teman-teman. Di dalam kamar mandi ini tentunya sudah dilengkapi dengan fasilitas water heater atau air panas. Karena suasananya yang dingin, sehingga villa kita 4 ini menyediakan fasilitas kamar mandi yang sudah tersedia dengan water heater atau air panas. Dari 5 kamar tidur, teman-teman sudah mendapatkan 3 free extra bed. Buat teman-teman yang mau melakukan reservasi, tentunya bisa hubungi nomor di bawah ini. Bisa melalui via telepon atau via WhatsApp. Jadi teman-teman, selama bermalam di villa kita ini selain memiliki 5 kamar tidur dan sudah termasuk free extra bed 3, villa kita
empat ini memiliki halaman rumput hijau yang luas, yang sudah dilengkapi dengan fasilitas mainan untuk anak-anak yang lengkap, teman-teman. Dan ini masih dari kamar tidur. Di dalam kamar tidur ini juga tentunya sudah dilengkapi dengan lemari yang bisa teman-teman gunakan selama bermalam di Villa Kita 4. Mohon maaf teman-teman, Villa Kita 4 ini tidak menyediakan fasilitas AC. Sebetulnya sudah dingin teman-teman, jadi Villa Kita 4 ini hanya menyediakan water heater atau air panas. Selain itu teman-teman, ini masih nampak dari kamar mandi. Tentunya kamar mandi ini juga sudah dalam keadaan bersih dan tentunya sudah tertata rapi. Kamar mandi ini juga tentunya sudah dilengkapi dengan water heater atau air panas. Kamar mandi ini tepat berada di lantai 2. Karena teman-teman, Villa Kita 4 ini memiliki 5 kamar tidur. Dan ini masih dari kamar tidur. Kamar tidur ini semuanya sudah dilengkapi dengan lemari. Dan ruangan kamar tidur ini juga besar, tentunya masih bisa menambah extra bed. Di dalam kamar tidur ini juga sudah dilengkapi dengan kipas angin. Malam hari suasananya dingin karena villa ini berada di bawah kaki gunung juga. Dan masuk ke dalam objek wisata Curug Cibulau ataupun masuk ke dalam wisata Curug 7 Cilember. Dan ini adalah kamar tidur yang berada di lantai 2. Jadi dari 5 kamar tidur sudah mendapatkan free extra bed 3. Di dalam kamar tidur ini juga teman-teman bisa lihat sudah tersedia dengan 2 kamar tidur atau 2 tempat kamar tidur teman-teman, yang dilengkapi dengan kursi-kursi dan meja. Ruangan kamar tidur ini juga besar seperti kayak kamar tidur yang di sebelumnya teman-teman. Tentunya 4 kamar tidur ini berada di lantai 2 semua. Jadi kamar tidurnya bukan hanya di lantai 1 tetapi sudah tersedia juga di lantai 2. Dan ini kamar mandi yang berada di dalam kamar tidur juga teman-teman. Tentunya kamar mandi ini sudah dilengkapi dengan water heater atau air panas. Kamar mandi ini juga sudah dalam keadaan bersih dan sudah tertata rapi. Di samping itu juga teman-teman, Villa Kita 4 ini sudah menyediakan fasilitas musola. Jadi buat teman-teman ketika mau salat atau beribadah tentunya bisa di sini karena villa kita sudah menyediakan fasilitas musola khusus. Di sampingnya juga sudah tersedia dengan gazebo juga teman-teman, dan ini nampak dari musolanya. Di sini juga sudah lengkap teman-teman. Jadi ketika mau salat atau beribadah tentunya bisa di sini karena Villa Kita 4 sudah menyediakan musola khusus. Selain itu juga teman-teman, Villa Kita menyediakan balkon yang berada di lantai 2. Tentunya sudah dilengkapi juga dengan kursi-kursi teman-teman. Jadi di balkon ini tentunya bisa menikmati suasananya dengan memandang keindahan selama bermalam di Villa Kita 4. Villa Kita 4 ini dikelilingi oleh penghijauan atau pepohonan yang membuat suasananya sejuk dan tentunya udaranya juga segar teman-teman. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe agar teman-teman tidak ketinggalan dengan informasi villa yang baru.